Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Zakir. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Saudara kan selalu semuanya selalu dilimpahkan rezekinya ya oleh Yang Maha Kuasa ya. Oke, kali ini Mas Zaki akan membahas dimana di sini kita bisa kerja ya. Bisa kerja, cuma kerjanya cuma copy paste doang. Sudah kalian sudah bisa mendapatkan bayaran. Tapi sebelum kita lanjut ya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel Zaki Net ya, saya ucapkan selamat datang di channel Zaki Net ya. Silakan dicari video, mungkin di sini ada video yang cocok buat kalian ya. Di sini juga banyak yang gratisan dan juga ada yang menggunakan deposit ya. Mungkin ada yang cocok buat kalian, silakan dicari-cari saja di video Zaki Net yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, buat kalian yang sudah mengikuti reward ya, hari ini kita akan melakukan pengacakan buat rewardnya. Mudah-mudahan kalian buat yang beruntung, semoga dipergunakan dengan baik ya uangnya. Oke, kita langsung aja ya. Bahas ini adalah tidak asing dengan kalian ya. Ini pernah saya bahas dulu sekali ya, setahun yang lalu ya saya pernah bahas. Kita langsung aja, banyak yang tidak tahu ya. Oke, Sikti akan bahas tentang Zegel teman-teman. Ada banyak yang tidak tahu tentang Zegel ya. Banyak yang sudah tahu tentang ZRGL ini. Ini sudah lama banget ya. Ini sudah website lama banget, tapi sampai saat ini masih membayar. Ada perubahan yang terbaru dari ZRGL ya. Mazaki itu sampai sekarang masih rada-rada bermain di sini, tapi kemarin saya dapat konfirmasi dari beberapa teman dan salah satu adminnya juga bahwa ZRGL sudah diperbaharui sampai sekarang ya. Kita lihat ke depannya ya, seperti apa. Kita masuk dulu, saya akan login dulu ya. Oke, buat kalian yang belum daftar di ZRGL ya, bisa klik link yang ada di deskripsi video nanti langsung dibawa ke website ini ya, ke ZRGL ya. Kalian nanti langsung dibawa ke sini. Bisa dilihat ya di sini CPM-nya besar banget ya, sekitar 3,47 dolar ya per seribunya, per miliannya. Dan di sini saya memiliki 2 total views ya, belum saya mainkan lagi karena tadi saya melakukan penarikan di ZRGL ya. Kemarin saya melakukan penarikan ya, bisa dicek di withdraw ya. Kita lihat di withdraw. Di sini saya sudah memiliki total sampai 28 dolar ya. Di sini penarikannya. Kemarin saya melakukan penarikan di sini nih, pembayaran dari ZRGL ya. Pembayaran sudah sukses semua ke PayPal ya, ke PayPal. Nah, kalian bisa withdraw di sini menggunakan PayPal. Sekarang ZRGL ada perkembangan baru. Karena sekarang ZRGL bisa di-share ke Facebook teman-teman. Nah, jadi di sini cuma kerjanya copy paste doang. Kalian bisa menggunakan blognya Mas Zaki, linknya ya. Misalnya zakinet.com. Oke, kalian bisa sorter ini ya, sorter ini. Linknya seperti ini, cuma mainnya kayak gini doang. Oke, di sini kalian bisa share menggunakan link yang ada di bawah ini. Kalau link yang ada di atas ini tidak bisa ya. Kalian bisa share link yang ada di bawah ini nih. Nah, ini di copy. Kemudian kalian boleh share ke Facebook, ke Facebook group, terserah kalian ya. Terserah kalian, kalian bisa share kemana aja. Terserah kalian. Ya. Ini juga lumayan besar ya, statistiknya itu apa, CPM-nya lumayan besar. Jadi ini saya rekomendasikan sekali buat kalian yang nganggur ya, yang baru kena PHK. Ini adalah salah satu solusi yang terbaik karena ini adalah gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Dan ini juga CPM cukup besar ya, 3 dolar ya buat traffic Indonesia ya. 3 dolar, entah kalau menggunakan VPN ya atau luar negeri, kalian mendapatkan lebih besar lagi. Nah, buat kalian yang belum daftar ya, silakan aja klik link yang ada di deskripsi video. Dan di sini minimal penarikannya ya sekitar 2 dolar ya, 2 dolar baru kalian bisa menarik ke PayPal kalian. Oke, buat kalian yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu channel Zakinet ya. Ini adalah info yang terbaru dari ZRGL, semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya. Semoga yang menang reward hari ini bermanfaat, uangnya digunakan sebaik-baiknya. Saya himbau gunakan yang untuk tempat yang bermanfaat ya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa di info berikutnya. Bye bye.